terbatas tanggal 16 Agustus itu masih ada sekitar 18 anak. Ada 18 anak yang tidak diperkenankan oleh orang tuanya. Tetapi berangsur-angsur sampai minggu kemarin, alhamdulillah sudah 100% mengikuti PTM. Alhamdulillah. Seiring dengan PPKM level 1 di Kabupaten Sumenep. Mungkin perkiraan kami sekitar kurang lebih 600-an lah dari 850 siswa yang ada di sekolah kami. Sekitar hampir 3.800-an yang sudah bervaksin dari seluruh siswa yang ada di SMP, tingkat SMP. Nah, tetapi tetap kita masih masif untuk melakukan penyampaian-penyampaian kepada para kepala sekolah agar siswa yang masih belum bervaksin, kita berharap akan ada vaksin susulan untuk anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah SMP.